Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Wari. Jangan bosan-bosan di dapur Wari. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang selai. Saya punya dua selai di sini, atau yang sering kita sebut dengan JL, selai. Ya, ini biasanya ada di toko-toko bahan kue. Yang satu selai Majesty, bacanya Majesty apa Majesty? Saya nggak tahu. Yang satu lagi adalah Trixie. Kalau saya tanya selai apa yang enak, si penjual kue bahkan ngomong ini Trixie, katanya. Ini selai Majesty ini sekitar 5.000. Kalau ini saya lupa, sekitar hampir sama mungkin ya 7.000-an. Saya lupa, beneran lupa. Untuk teksturnya kita buka. Maaf ya, saya agak pilek. Jadi singkat-singkat kayak anak kecil. Nih kalau selai Majesty ini, dia bungkusnya ada dua. Tataran. Terus saya buka yang di sini. Ini dulu saya pakai buat selai di tengah-tengah kue. Tapi sekarang saya berpaling karena ada yang lebih kecut. Saya lebih suka yang kecut daripada yang manis. Ini Majesty ya. Mau cobain taruh di mana ya? Ini teksturnya ini agak-agak kasar, jadi bukan selai yang nggak tekstur gitu. Ini selainnya tuh kasar, kayak gerut-gerut, ceritanya kayak ada buahnya gitu deh. Terus juga ini ada kayak biji-bijinya stroberi juga, tapi nggak banyak sih. Ya, kalau untuk baunya saya sih nyiumnya kayak bau selai aja, nggak begitu stroberi. Untuk rasa jadi dia nih kayak ada tekstur buahnya gitu, buah stroberinya. Dan ini manis, enggak ada kecutnya. Enak sih. Ini udah termasuk enak kan. Lalu kita berpaling ke Trixie. Oh iya, ini tadi harganya 5.500, beratnya sekitar 200 gram. Kalau ini 7.000-an ini kayaknya. Beratnya cuma 150 gram. Nah, tambahnya sih lebih enak. Ini tutupnya kayak gini. Ini saya belinya blueberry. Soalnya saya lebih senang pakai blueberry karena ada kecutnya ya. Tapi untuk Majesty itu enggak tahu apa mereka yang enggak punya, apa memang enggak ada blueberry-nya, saya enggak tahu. Harusnya sih ada ya, namanya nggak selai. Teksturnya nih, lihat. Ini tadi yang Majesty ya. Ini teksturnya lebih kayak agar-agar. Susah bos. Ini Majesty dan ini Majesty. Ini yang Trixie. Ini teksturnya nggak ada serat buahnya, halus gitu, cuma kayak agar-agar gitu loh, kayak agar-agar. Untuk baunya dia kayak bau-bau blueberry. Untuk rasanya nggak begitu manis ya. Manis sih, kalau yang nggak suka manis ini bagus. Cuma dia kayak
kayak apa ya? Bener-bener enggak ada teksturnya. Enggak ada teksturnya. Lebih halus. Begitu beda ya sama majestic tadi ada teksturnya. Tapi ini satunya blueberry, satunya strawberry sih. Jadi beda. Begitu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa komen di bawah. Kalau misalnya mau tanya, mau request-request video apa, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya ya. Dah.